Chaplin dan janji yang tidak pernah ditepati. Charlie Chaplin datang untuk kedua kalinya ke Priangan di tahun 1936. Dalam kunjungannya yang kedua, bintang film asal Inggris ini ditemani sang istri. Garut lagi-lagi menjadi tujuan utama Chaplin selama di Priangan. Ada satu tempat anyar yang dia senangi, Kawah Kamojang. Kamojang yang merupakan tujuan wisata baru saat itu sangat memukau Chaplin. Aktor berusia 47 tahun itu menghabiskan waktu seharian menjelajah Kamojang. Saking penasaran, Chaplin berjanji untuk kembali ke Kamojang jika dia datang lagi ke Priangan. Sayang, janji itu tidak pernah ia tepati, dan dia tidak pernah lagi kembali.